Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Aku jangan cakap korang, thank you so much kepada semua yang telah subscribe kepada channel aku, yang telah like semua video-video aku. Aku nak cakap thank you so much for your support. So malam ni aku akan cerita dengan korang tentang info-info dan juga fakta yang menarik tentang 6 syarikat terbesar di dunia ini pada tahun 2021. So tanpa membuang masa lagi, let's go. Okay, macam sekarang kita tahu kita sedang melalui satu era ataupun zaman yang teramatlah susah, penuh dengan struggle dan juga kesedihan. And terdapat juga banyak kita nampak syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan yang telah pun terpaksa ditutup disebabkan oleh penularan COVID-19 ini. So yes, COVID-19 adalah satu benda yang telah memberikan impak yang gila-gila dekat kita semua, dekat semua orang dalam dunia ni. And of course, terutama sekali telah memberi impak yang teramat teruk ataupun teramatlah ketara dalam bisnes-bisnes kepada syarikat-syarikat yang ada di negara ini dan juga di dunia, merata dunia. Tapi dalam zaman yang kegelapan orang kata kan, ada juga syarikat yang berjaya untuk meraih keuntungan walaupun mereka tengah struggle dalam keadaan pandemik sekarang ni. So malam ni aku nak cerita dengan korang, ada 6 syarikat yang terbesar di dunia yang telah meraih keuntungan yang tak masuk akal pada tahun 2021. Aku akan start dengan syarikat yang ke-6 ataupun berada di tangga yang ke-6. Okay, syarikat ni aku rasa semua orang tahulah sebab dia ni memang famous gila, especially untuk kita punya gadget sekarang ni kan. Okay, so yang pertama adalah syarikat Apple. Okay, Apple ni dia punya pendapatan pada tahun 2021 adalah sebanyak $260 billion. Okay, itu bersama dengan 1.6 trilion ringgit Malaysia. Itu adalah satu jumlah yang banyak gila lah, walaupun dengan keadaan sekarang kan, dengan bisnes tengah struggle, tapi mereka berjaya untuk meraih keuntungan sebanyak itu. Okay, seperti mana kita tahu kan, okay, Apple ni dia tersenarai dalam antara 5 syarikat terbesar dalam industri teknologi di US lah, ataupun di Amerika Syarikat. Okay, iaitu dinamakan sebagai FAAMG. Nama panjangnya adalah Facebook, Amazon, Apple, Microsoft dan juga Google. So Apple, mereka dinobatkan dengan beberapa gelaran lah sebagai syarikat terbesar dalam industri teknologi terbesar di dunia. Okay, berdasarkan mereka punya pendapatan ataupun revenue. So Apple ni seperti korang tahulah, dia diasaskan ataupun ditubuhkan oleh the one and only Steve Jobs dan juga partner dia, which is Steve Wozniak, pada tahun 1976. Mereka telah menempuh kejayaan yang teramat besar kalau nak dibandingkan dengan permulaan dia yang amat kecil. So aku suka diorang ni, aku suka Steve Jobs dan juga Steve Wozniak because sebabkan diorang punya visi dan juga misi dalam syarikat yang diorang tubuhkan ni untuk berada dalam tahap yang aku rasa the best in technology lah, especially for iMac yang terawal sekali, dan sekarang mereka dah keluarkan iPhone yang paling, aku rasa paling antara yang advance dalam dunia smartphone, iPad, MacBook dan sebagainya lah, banyak gila lah iWatch semua kan. So aku suka dengan cara diorang, macam mana diorang growkan diorang punya syarikat ni. And of course Apple, siapa yang tak kenal ya, betul tak? Seterusnya, nombor 5 adalah Sinopec Group, iaitu daripada China. Okay, pendapatan diorang pada tahun 2021 adalah sebanyak $407 billion, bersamaan dengan 1.71 trilion ringgit Malaysia. Sinopec Group ini dia berasaskan perniagaan minyak dan gas ataupun lebih dikenali sebagai oil and gas. Mereka ni juga tersenarai dalam antara syarikat yang terbesar, walaupun syarikat ni adalah antara yang paling muda yang ada dalam senarai yang aku akan bagitahu korang hari ini. So antara 6 syarikat terbesar ni, Sinopec ni adalah syarikat yang paling muda lah. Okay, dia ditubuhkan pada tahun 1998, tak lama tu. So syarikat dari China ni, dia sedang membentuk masa depan untuk membuatkan masa depan yang bebas karbon. Okay, dia nak fokus kepada yalah, kita punya lifestyle yang bebas daripada karbon lah, which is a more healthier way of living. Dengan itu mereka fokus dengan pengeluaran hidrogen yang selamat. So gempak lah, dia punya vision tu memang agak jauh lah. Dan bila nak sebut pasal vision diorang ni, okay, Sinopec dia telah meletakkan ada diorang punya aim pada tahun 2025, mereka hendak menghasilkan sebanyak 500,000 tan hidrogen hijau ataupun green hydrogen. So kita boleh nampak dekat situ, diorang dah set diorang punya target daripada seawal yang mungkin.
Okay, so that diorang akan, bila when the time comes, diorang dah steady with that technology semua. Okay, pada tempat keempat adalah China National Petroleum. Okay, syarikat ni pada tahun 2021, mereka telah mendapat keuntungan ataupun pendapatan yang sebanyak $379 billion yang bersamaan dengan 1.6 trilion ringgit Malaysia. Sebagai syarikat keempat terbesar di dunia, China National Petroleum Corporation ataupun nama pendek dia adalah CNPC juga merupakan syarikat minyak yang ketiga terbesar di dunia. Syarikat minyak gergasi daripada China ni mempunyai aset minyak dan gas di 30 buah negara. Okey, so diorang punya aset ni dari segi minyak dan gas ni merata-rata di seluruh dunia ni. So boleh nampak dia punya influence, dia punya exposure dalam industri ni yang membuatkan syarikat ni adalah antara yang gergasi dalam industri oil and gas. Mereka juga, syarikat ni juga memainkan peranan yang penting lah dalam industri petroleum antarabangsa. Dan juga CEO syarikat ini yang bernama Chow Jiping telah meneraju CNPC ini yang berusia 30 tahun ini sejak tahun 2013 lagi. Pada tempat ketiga adalah satu syarikat yang memang dikenali satu dunia lah. Okay, so syarikat ni nama dia adalah Amazon daripada USA ataupun Amerika Syarikat. Pada tahun 2021, pendapatan mereka adalah sebanyak $281 billion, iaitu dalam ringgit Malaysia adalah 1.8 trilion. Satu jumlah yang gila lah. Boleh dikatakan lah, okay, hampir semua rakyat Amerika ataupun semua rakyat US, mereka berbelanja melalui Amazon. Lagi-lagi dalam keadaan lockdown dari segi pandemik COVID-19 ni kan, mereka memang berbelanja dekat Amazon yang kau punya banyak. Amazon yang merupakan antara syarikat yang terbesar di dunia ni telah merombak sepenuhnya cara orang berbelanja, terutama sekali di Amerika Syarikat. So disebabkan itu, mereka telah mengukuhkan dan juga menguatkan lagi diorang punya position ataupun kedudukan diorang dalam industri perniagaan sejak mereka ditubuhkan pada tahun 1994. Tak ada lama sangat kan, berapa tahun je, 27 tahun, kejap je babe. Dan juga mesti korang kenal dia punya pengasas adalah Jeff Bezos. Dia dilaporkan mempunyai nilai sebanyak $1.7 billion yang bersamaan dengan 7.17 trilion ringgit Malaysia. Dia seorang je bernilai sebanyak 7 trilion ringgit. So aku tak boleh imagine doh dia ni. Oh, kau bye. Tetapi baru-baru ni dia telah melepaskan dia punya jawatan sebagai CEO. Jadi macam sekarang ni, jawatan itu sekarang sedang disandang oleh Andy Sassy. Pada tempat kedua adalah syarikat yang bernama State Grid daripada China. Pada tahun 2021, pendapatan mereka adalah sebanyak $384 billion, 1.62 trilion ringgit Malaysia. Okey, syarikat ni dia dikenali sebagai syarikat yang terbesar dalam industri utility, dan syarikat ini adalah syarikat yang kedua terbesar dalam dunia. Syarikat yang terletak di Beijing ni, dia mempunyai satu jumlah yang teramat besar dari segi dia punya pekerja. Okay, so jumlah pekerja dia adalah seramai 900,000 jumlah pekerja. So kau boleh imagine dia punya workload, dia punya operation, macam mana pergerakan dia, no doubt lah. Sebab itulah dia berada di tangga nombor 2 sebagai antara syarikat yang terbesar di dunia ni. Dan penyekat utama mereka adalah power grid ataupun grid kuasa dan juga operasi pembinaan. So that's where diorang punya focus is lah. Okay, that's why nama dia State Grid, sebab diorang ni tycoon lah. Tapi macam apa yang dilalui oleh setiap syarikat dalam dunia ni, terutama sekali pada zaman COVID-19 ni, semua affected. So pada penggal pertama pada tahun 2020, that's when COVID-19 tengah all out, tengah perform gila, State Grid ni mereka punya keuntungan telah merosot sebanyak 81%. Itu adalah jumlah yang aku rasa toke dia pun memang sakit kepala lah, sebab 81% adalah satu percentage yang amatlah tinggi. So tapi bagaimana dalam kemerosotan mereka itu, mereka still berjaya untuk meraih keuntungan dan juga berada di tempat kedua sebagai syarikat terbesar di dunia pada tahun 2021. Dan yang terakhir sekali, iaitu the number one position syarikat terbesar di dunia adalah, korang tahu sangat company ni, korang kenal sangat syarikat ni, banyak keluar dekat apa, korang tengok dekat internet, even keluar dalam movie, keluar dalam korang punya Netflix ke apa kan. Okay, syarikat ni nama dia adalah Walmart. Walmart ni pada tahun 2021
dorang punya pendapatan adalah sebanyak $524 billion. Kalau dalam duit kita ni, 2.2 trilion ringgit, babe. Gila tu. And korang pun tahulah Walmart ni, apakah jenis perniagaan dorang. Tengok jumlah pendapatan dorang ni pun dah agak scary, tapi in a way amazing lah. Sebab kalau nak compare dengan yang tadi, apa, oil and gas, teknologi, elektronik semua kan, diorang relax ke, perniagaan runcit sahaja. Tapi tak mengejutkan lah, sebab selama 8 tahun berturut-turut, Walmart ni telah meletakkan ataupun telah mengukuhkan kedudukan mereka sebagai syarikat yang paling top dalam dunia ni. So carta syarikat terbesar ni diorang dah pegang 8 tahun. Power bro, power gila. So syarikat yang diasaskan oleh Sam Watson, dia fokus kepada perniagaan peruncitan. Okey, ini adalah dia punya family business. Okey, perniagaan keluarga mereka yang telah ditubuhkan pada tahun 1962, dan mereka juga telah pun berkembang untuk menjadi salah satu perniagaan pasaraya yang terbesar dalam dunia. Okey, bila nak sebut terbesar dalam dunia ni, mereka mempunyai seramai 2.3 juta pekerja dalam 24 buah negara. Imagine. Okey, itu adalah average dalam 96,000 jumlah pekerja di setiap negara. Ramai gila weh. So that's why Walmart ni, dia punya perkembangan dia teramat lah, aku boleh kata laju lah. Okay, sebab semua orang tahu Walmart ni apa, apa jenis bisnes diorang. Diorang pun provide job opportunity untuk orang bekerja. Lagi-lagi macam sekarang ni kan, orang tak ada kerja, kena buang kerja, dipaksa berhenti semua kan. So Walmart ni, dia cover semua benda-benda tu. In a way, dia pun menguntungkan lah diorang punya bisnes sendiri. Respect babe. So siapa kata perniagaan runcit ni tak boleh boom? Tapau bro, tapau semua oil and gas, tapau semua teknologi semua. So Sam ni dia ada dia punya own principle ataupun dia punya konsep sendiri. So konsep dia ni adalah membantu orang menjimatkan duit untuk kehidupan yang lebih baik. So dia akan guna konsep tu dan letakkan ke dalam bisnes dia. Dia tahu ramai tidak mempunyai duit yang banyak. So dengan cara ini dia membantulah. So dia giving back to the society, which is bagus lah. Sam Watson, tabik bro. Dan itu juga telah terbukti menjadi idea perniagaan yang amat menguntungkan untuk selama lebih 59 tahun. So kita tahu Walmart ni the king lah, king of the king lah, dari segi syarikat terbesar dalam dunia ni. So apa macam, apa pendapat korang tentang syarikat-syarikat yang power-power ni? Okay, kalau korang ada apa-apa nak cakap ke, atau korang ada any other infos tentang syarikat-syarikat ni, korang boleh tinggalkan ruangan komen. Aku nak juga tahu apa pendapat korang, apa yang korang tahu dengan lebih lagi tentang syarikat-syarikat ni, ataupun mungkin ada lagi syarikat yang lain yang mungkin kita tak pernah dengar tapi mendapat meraih keuntungan teramat banyak lagi-lagi dalam zaman sekarang ni. So bagi aku lah, untuk segmen kali ni kan, walaupun dalam keadaan pandemik macam ni, syarikat-syarikat ni mereka berjaya untuk meraih keuntungan yang tak masuk akal. Betul tak? Tapi aku rasa apa yang lagi gempak is apa yang mereka lakukan di sebalik kejayaan mereka dalam tempoh zaman yang macam ni. Aku rasa lagi hebat lah. Confirm amazing punya. So, lagi sekali, kalau korang ada apa-apa nak cakap, boleh tinggalkan dalam ruang komen. So, aku harap korang enjoy dengan konten aku untuk hari ini. And aku minta maaf kalau aku ada tersilap info ke, tersalah cakap ke. But as always, aku akan sentiasa look forward untuk share dengan korang tentang info-info yang menarik, kisah cerita pendek, ataupun segala cerita hiburan untuk korang. Aku akan look forward to that. And as always, jangan lupa untuk like aku punya video, jangan lupa untuk subscribe kepada channel aku. Dan kalau korang suka video dan juga konten aku, korang boleh share kepada kawan-kawan korang, keluarga korang. And of course, jangan lupa untuk tekan the bell notification dekat bawah. I really appreciate your support. As always guys, never stop creating. I will see you in the next one. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy, take care. Bye-bye.